Indra Gunawan, selamat datang di Sketsa Gria. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk mengklik video ini. Seperti yang sudah teman-teman lihat di awal video ini, kali ini kita akan membahas rumah tipe 21. Topik ini sering saya angkat di video-video sebelumnya. Nanti linknya bisa teman-teman lihat di deskripsi. Kenapa? Karena topik ini cukup populer. Kita akan membahas rumah tipe 21, tapi agak beda. Apa bedanya? Ada dua rumah tipe 21 yang letaknya berdampingan, akan kita renovasi menjadi satu rumah yang kemudian berubah menjadi tipe 42. Seperti apa penataan ruang-ruang di dalamnya, seperti apa desain interiornya, akan kita saksikan sebentar lagi. Tapi sebelumnya, jika teman-teman suka dengan topik tentang rumah tipe 21, teman-teman bisa menulis di kolom komentar apa yang membuat teman-teman suka dengan rumah tipe 21. Jangan lupa juga like video ini, share juga video ini ke siapa saja yang mungkin sedang membutuhkan inspirasi untuk merenovasi rumahnya, dan subscribe juga channel ini. Ada satu lagi yang penting. Rumah dan properti adalah aset yang sangat penting. Untuk itu, sangat penting untuk selalu memantau keamanan rumah dan properti kita. Teman-teman bisa membeli produk CCTV melalui link di deskripsi. Langsung saja kita lihat videonya.
videonya, apa pendapat teman-teman mengenai desain yang kita bahas kali ini? Jangan lupa tulis di komentar. Menurut teman-teman, apakah desain kali ini perlu kita buat episode lanjutannya? Mungkin dengan penambahan lantai 2 di atasnya. Tuliskan komentar kalian semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.